Vaksin dan harapan pada Tuhan. Ibrani 10 ayat 23 dan 24. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda sudah divaksin dan sudah lengkap? Mana kartu vaksinasi Anda? Pertanyaan ini sering kali kita dengar pada saat ini. Menghadapi masa pandemi akibat virus corona, program vaksinasi menjadi sebuah pengharapan agar kita semua memiliki kekebalan tubuh untuk melawan virus yang telah memakan banyak korban jiwa. Vaksin menjadi harapan bagi kita semua agar terbentuknya herd immunity yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Dan sebagai gereja pun kita semua diharapkan untuk memiliki kesadaran pentingnya vaksinasi tersebut. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 23 dan 24 mengajak kita untuk berpegang teguh pada pengakuan bahwa upaya vaksinasi yang sedang dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia menjadi sebuah pengharapan yang menjanjikan terwujudnya pemulihan di seluruh aspek kehidupan manusia ini. Marilah kita terus saling menopang dan memperhatikan satu sama lain dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang perlu hikmat dan diberikan hati yang baik pula untuk meyakini bahwa vaksinasi dapat menolong kita bangkit untuk terus berjuang melewati wabah penyakit yang berbahaya ini. Lewat vaksinasi, kita menemukan pengharapan. Pengharapan itu datangnya dari Tuhan yang akan segera memulihkan kondisi kita semua menjadi baik kembali. Amin.